Nah, kemudian bagaimana kita hidup berdamai dengan COVID? Jadi setelah kita tahu mengenal bahwa COVID itu sebetulnya belum ada obatnya, terapi plasma konvalesen juga tidak menimbulkan manfaat yang bermakna, dan kemudian sekarang lonjakannya makin banyak, dan kita sudah mengenal sebenarnya pola COVID itu pasti muncul tiap kali ada kerumunan. Jadi kita kalau mau hidup dengan COVID, ya COVID ini nggak akan mungkin bisa hilang. Uh, udah hopeless lah kita dalam artian tenaga medis, dalam artian awalnya itu ya mungkin pas awal Maret itu ya mulai mungkin Juni lah hilang gitu ya. Ternyata nggak hilang. Mungkin September hilang, nggak hilang juga. Mungkin Desember hilang, nggak hilang juga. Sampai sekarang bahkan terus-terusan gitu ya. Nah makanya bagaimana kita hidup berdamai dengan COVID, kita nggak boleh kasih kendor untuk protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Ini kuncinya. Ya, saya melakukan ini meskipun saya dinas di rumah sakit, puji Tuhan dari bulan Maret saya masuk ke ruang isolasi terus-terusan sampai sekarang saya masih negatif untuk antigen maupun PCR-nya. Dan nggak eh, pernah kena COVID gitu. Itu kenapa? Karena saya menjalankan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan gitu ya. Ini protokol 5M harus ketat, harus jalan, tidak ada toleransi. Bahkan kalau di rumah pun kalau bisa pakai masker, ya pakai masker gitu ya. Nah, cuci tangannya juga nggak boleh sembarangan. Cuci tangannya juga ada langkah-langkahnya. Ini mungkin nanti di lain kesempatan atau nanti slide ini bisa saya share. Ini ada cuci tangan itu ada langkahnya. Jadi ada enam langkah cuci tangan. Dengan enam langkah cuci tangan ini, maka cuci tangan kita ini akan benar-benar bebas dari kuman. Jadi nggak sekedar gosok-gosok-gosok-gosok udah selesai ya enggak gitu ya. Dan kita perhatikan juga nutup wastafel itu dengan tisu karena di wastafel ini juga bisa nempel si virusnya gitu. Ya. Kemudian pakai masker juga harus benar, ya. Kita jangan pilih masker kain itu sudah tidak disarankan lagi. Apalagi masker yang ada valve-nya, yang ada katupnya itu juga tidak disarankan. Apalagi masker buff dan juga masker scuba itu sudah tidak disarankan. Jadi yang disarankan adalah masker bedah atau masker KN95 atau setara dengan N95. gitu ya. Nah sekarang juga muncul yang baru tingkat keampuhan simpul masker dan juga didobel maskernya. Jadi di dalamnya masker medis, di luarnya adalah masker kain itu tingkat proteksinya 85,4 persen jadi tinggi sekali dibandingkan dengan cuma pakai single masker gitu ya dan jangan memakai masker itu harus uh, sampai di dagu kayak gini terus nggak longgar kemudian hanya menutupi hidung gitu ya nah, itu harus diperhatikan juga cara memakai masker karena percuma kalau kita misalnya udah kita udah protokol kesehatan kok tapi cuci tangannya nggak benar tapi pakai maskernya nggak benar ya sama aja kita tertular gitu bisa tertular ya Ingat ventilasi, ya, batasi ventilasi, maksudnya ventilasinya, jangan terlalu lama di ruangan indoor, gitu ya, harus ada eh, sirkulasinya harus baik, gitu ya, kemudian durasinya, kalau kumpul-kumpul nggak boleh lebih dari 15 menit, gitu ya, dan kemudian jaraknya harus lebih dari eh, minimal 2 meter, kenapa, karena droplet itu nggak akan nyampe 2 meter, gitu, ya, jadi kita harus berada di titik tengah ini untuk ventilasi, durasi, dan jarak, jangan sampai kita, oh, kita mah udah ventilasinya udah bagus, jaraknya juga udah lebih dari meter, tapi ngobrol-ngobrolnya dua jam gitu ya ketemuan. Itu juga berisiko karena ada yang namanya aerosol. Problemnya itu bukan hanya di hand washing, bukan hanya di hand sanitizer, tapi di air you breathe. Jadi udara yang kita tarik nafas gitu ya, udara yang kita hidup gitu ya.